Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube tutorial milenial. Kali ini saya akan membagikan tips membuat mainan di kertas origami. Pertama-tama kita ambil kertas, lalu kita lipat kertasnya sampai terbentuk seperti ini. Kita lipat lagi, lalu kita lipat sisi persisinya ke tengah-tengah titik yang tadi terbentuk lipatan. Lalu kita lipat seperti ini, teman-teman. Kita lipat lagi seperti ini. Lalu kita lipat. Nah, sudah terbentuk kotak seperti ini. Seperti ini. Lalu kita lipat lagi. Nah, dibalik. Nah, lalu kita lipat lagi seperti tadi, sama seperti tadi itu, seperti tadi semua kita lipat lalu sampai seperti kotak seperti tadi, hanya lebih kecil teman-teman kotaknya. Lalu kita tekuk seperti ini, kita lipatnya, kita lihat lagi. Nah, lalu kita lipat lagi seperti yang tadi teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita buka pinggir dan pinggirnya seperti ini, buka. Nah, kanan kirinya kita buka dan ini. Nah, sekian tutorial cara buat mainan dari kertas origami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.